Hi, what's up guys? Okay, hari ni aku nak pergi delivery barang. So, jom kita tengok barang apa yang aku nak delivery. Perjalanan aku hari ni agak jauh juga. Sebab rumah aku dekat Ceras, aku kena pergi dulu farm aku dekat Beranang untuk ambil stok. Dan aku akan datang KL balik untuk delivery barang-barang ni. Tak tahannya nak buat job kat KL ni bukan apa, per jam gila tu. Kalau tak jam ni sekejap je aku hantar. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Sadaka Channel. Di sini kami akan share info-info menarik dengan anda. Ha, yang mana belum tekan button like tu, jom kita smash button like dan smash juga button subscribe. Selamat menonton. Ha, okay. Sebenarnya hari ni aku nak hantar 2 set ternak lobster dan 50 ekor induk lobster. Kita dah sampai dekat Beranang Farm. Okay, jom kita ambil barang. Ha guys, aku nak share sikit dekat korang. Dekat Beranang Farm ni memang best sebab kebanyakannya barang-barang untuk buat kolam semua DIY. Ha, kalau korang yang mana nak tengok tu bolehlah datang Beranang Farm. Okay guys, ni 2 set ternak tu. So apa yang kita dapat kat sini? Okay, dapat filter box, dapat piping, dapat 2 bekas untuk induk bertelur, 1 water pump dan besi-besi untuk buat racking. So customer beli 2, kita hantar 2. Okey, ni gambaran bila tiap ternak tu dah pasang. So, korang boleh dapat 3 tingkat babe. Okey, set ternak dah siap. Jom kita masuk farm, kita pergi kutip lobster pula. Ini induk yang bertelur. Korang boleh tengok. Letak induk dalam bekas bawang guys. Haha, DIY kan. Lobster goreng guys. Okay, kali ni customer minta dalam 50 ekor induk saiz 3 ke 4 inci. So, jomlah. Kita isi sampai penuh. Dah settle isi lobster, dah settle packaging untuk set ternak. Jom kita hantar dekat customer. Untuk pengetahuan korang, customer ni dia datang daripada Jerantut, Pahang. So, kau bayangkanlah betapa jauh dia datang KL semata-mata untuk ambil set ternak lobster air tawar ni. Customer yang datang ni pun bukan kaleng-kaleng guys, bos besar. Tapi sebab dia cakap dia nak try bisnes baru, so dia beli. Alhamdulillah, settle untuk delivery hari ni.
So kalau korang yang berminat untuk ternak lobster air tawar ataupun berminat untuk beli set ternak lobster ni, aku akan tinggal link di bawah. So kalau korang nak, korang boleh tekan lah. Terima kasih guys sebab tonton video ni sampai habis. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe guys.